파이트! 건맨. 우이, 개라 keren. Kenapa sih tampang lo begitu banget? Emang gak bisa? Gue juga bisa tau. Coba. Nih, lihat nih. Astagfirullahaladzim. Kamu tampangnya kenapa begitu banget? Saya lagi bosan, Pak. Bosan kenapa sih? Ya, pengen nyoba sesuatu yang baru gitu loh, Pak. Katanya udah mau nikah, kok udah bosan aja? Bukan itu, bukan. Oh, bukan. Bukan sama ini? Bukan sama pasangan. Oh. Menu makanan, Pak. Menu makanan kan itu-itu aja, Bapak gak ngerasain. Ayo, yes, coba yes. Apa? Apa coba? Saya, menu makanan coba. Sayur asam saya. Itu. Iya. Ya kan? Betul. Menu makanan itu. Emang apa sih yang lo gitu-gitu aja tuh apa? Ya gitu-gitu aja, Pak. Nasi goreng, soto. Pantesan makanan lo gitu-gitu aja nih. Gue punya rekomendasi nih ya. Makanan-makanan, ada beberapa makanan buat lo nih. Oh. Siapa tahu lo tertarik ya. Mana coba nih, lihat nih. Ini adalah, lihat tuh, ini jadi ada sebuah kedai nih. Iya. Temanya diner-diner gitu, ala-ala Amerika, bikin burger yang termahal di dunia. Karena? 21 juta rupiah satu porsinya. Masya Allah. Karena itu ada daging wagyu-nya. Iya. 220 gram, asli Kobe. Kobe Bryan lagi. Aduh. Ada keju black truffle brie. Wow. Truffle-nya aja mahal. Terus ada lobster Kanada, dibumbui saffron iron. Iran ya, terus ada baconnya, bacon dicelup dalam sirup maple, kaviar beluga, telur bebek asap dilapisi emas yang bisa dimakan, dan juga sertifikat hak milik ada tanah. Yang mahal itu, ya, tanahnya, surat tanahnya. Ada nih, nih. Ada lagi nggak pemakanan ini, apa? Ini kalau lo pengen yang ngenyangin, iya. Gue juga punya nih. Buset, ini ramen spesial, kalau di Jepang namanya omori atau porsi besar. Kenapa disebut porsi besar? Karena porsinya besar. Keren. Itu ada baksonya ya? Ada Pak, mie. Ini ada mie, satu ekor ayam. Sama dan congor sapi. Iya. Sama satu terenggiling. Aduh. Buset deh. Buset. Yang makan satu orang lagi. Ini bolong ini punggungnya Pak. Asli. Oh dia habis dia. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Buset. Belum makan dari lahir ini? Iya, Pak. Ini kan kalau buat ngasih makan rakyat happy ini, Pak. Ini. Gila. Astagfirullahaladzim orang, ya Allah. Dia makan sendiri. Itu dia. Terus tadi selain makan ramen ada makan apa? Ada ramen kaider nggak, Pak? Rider. Kamen Rider. Kebula. Oh, sorry. Ada nih, kita lihat ini. Saya bosan nih. Pas buat lo nih. Cuma ibu saya nih yang suka benda-benda kecil gini. Buset deh. Beneran tapi ini. Ini beneran, Pak. Beneran. Mini. Ada oregano-nya bener. Itu tadi dikasih bedak tabur itu. Bukan. Oh, bukan. Tuh, pasta. Oh, gitu. Beneran. Tunggunya gitu. A few minutes later. Keren. Wah. Lah yang makan siapa, Pak? Iya. Ini buat selilitan doang ini. Buset. Itu dia. Iya. Gimana tadi makanannya enak-enak kan? Enak. Iya, kan biar nggak bosen gitu. Tapi itu mah rekomendasi lo yang enggak aja, Pak. Udahlah, gue yang biasa-biasa aja gue makanan lah. Tapi gini, itu tadi kan makanan enak-enak. Iya. Gue punya cara biar makanan jadi lebih enak. Aku tidak percaya lagi. Ada caranya. Enggak. Pasti aneh-aneh, Pak. Enggak aneh-aneh. Gila. Enggak gua. Enggak aneh-aneh. Pak, lo suka makan pakai saus sambal enggak? Pakai saus sambal suka. Ya kan? Iya. Suka kan? Suka. Apa biasanya? Iya, bakso. Oh. Somai. Burger. Pizza. Iya. Kentang goreng. Lo zaman dulu banget sih. Semua makanan tuh bakalan jadi lebih enak kalau pakai saus sambal, Nang. Ya enggak semua kali, Pak. Udah aja tadi gua sebutin itu udah paling benar. Kalau enggak percaya, gua panggilin ahlinya. Mana? Teman gua. Siapa? Ini dia. Chef Bara. Chef Bara ini. Iya, apa kabar kalian? Sehat, Chef. Tapi saya lagi bosan, Chef. Kenapa? Sama makanan biasa gitu-gitu terus. Saya pengen
nyoba yang beda, Mas Yarto ngasih rekomendasinya deh. Oh, ini kayak angkot nih, rapet-rapet amat. Lo boleh di situ nggak lo? Oh iya, benar juga. Ya. Benar juga gue. Atau saya tiduran di sini? Iya boleh. Itu dia. Ya itu chef, bosan sama makanan chef. Dia pengen tahu gimana makanan biar jadi lebih enak lagi. Mau tahu? Mau lah, mau tahu beneran? Mau tahu? Bener. Aku mau. Aku sudah bosan dengan pakai ini. Pakai apa? Ini. Mana sih? Sabar. Mana? Mana dia? Waduh, pakai ini. Hai Novi. Pakai ini. Pakai sambal ABC. Kamu berat loh, ntar berat loh. Iya ya. Oke. Okay. Duduk, iya. Nah, jadi kalau pakai sambal ABC, ya, semuanya akan jadi jauh lebih enak. Pakai lah, sambal ABC. Ntar dulu, chef. Masa es krim pakai sambal ABC? Ini es krim loh. Iya dong. Iya. Berani terima tantangan sambal ABC? Es krim pakai sambal. Masa es krim sih. Pakai sambal ABC bener nih, chef. Buka wawasan. Oke, okay, I trust you. Okay. Yes. Saya coba. Iya. Yes. Oke. Oke. Kamu berani buka wawasan, Novi? Berani. Chef, itu saus sambal ABC. Itu sambal ABC. Ya. Berani ya, terima tantangan sambal ABC. Yang benar nih, Chef nih. Coba. Menarik sih kayaknya. Menarik. Oke, nih karena saya bosan ya, nothing tulus lah. Saya coba ya, Chef. Silakan. Saya juga punya es krim ya buat chef ya. Iya. Minta sendok satu lagi dong, ada sendok satu lagi enggak? Enggak usah, kita biasa sharing kok. Biasa sharing ya, kebersamaan. Jujur. Iya. Lucu rasanya? Lebih enak, serius? Coba. Aku bersedia mencoba sesuatu yang baru dengan kamu. Coba. Pakai ini dong. Dulu. Tupa pakai itu. Suapin. Iya. Suapinnya ke mulut jangan ke mata. Oh gitu. Pakai pesawat gitu nih. Iya. Buka. Mulutnya dibuka. Iya. Gimana? Coba deskripsi. Iya kan? Rasanya gimana? Fun kan? Saya fokus ke yang nguapin. Gimana rasanya? Menarik gitu. Jadi iya kan? Begitu dingin, terus ada asemnya, terus tiba-tiba ada rasa vanilanya, terus ada pedesnya, iya. Enak deh. Tapi chef, ntar dulu, es krim oke. Lah ini, nah. Enak deh. Etas gipnak, sate kambing. Oh iya, etas. Etas gipnak. Berani terima tantangan sambal ABC dengan sate kambing? Ya udah terlanjur, sikat chef. Nah. Ini mah percaya sama chef. Nagih. Saya disuruh makan jeruk nipis ya kan, chef? Aduh. Biasanya saya berani sama sambal ABC-nya. Kambingnya takut. Takut pegel. Saya. Iya, Pak. Mau obat enggak? Yang banyak. Oh iya. Obat enggak? Mau banyak. Wah, cak. Mbak? Mau nyoba? Iya. Boleh. Kayak jadi kayak steak. Iya. Lo nggak apa-apa makan kambing, Bung? Gimana rasanya? Ini baru, chef. Sate kambing rasa steak. Saya makan lagi. Iya, jadi. Aku ambil lagi ya. Boleh. Ya, kalau kita pakai sambal ABC, itu makanan akan jadi lebih enak. Okay. Ya, dan juga untuk makanan-makanan yang biasanya nggak pakai saus sambal, itu juga pasti jadi lebih enak. Gitu. Saya percaya sama chef. Percaya kan? Beneran. Nah. Tadi kan kita ditantang. Iya. Kita balik tantang dia aja. Oh iya benar. Berani nantang. Berani? Ya berani lah. Maksudnya berani. Oke. Okay. Benar juga ya chef soalnya ya. Kita tantang ya? Iya. Oke. Okay. Kalau begitu siap ya? Siap. Oke. Okay. Siap nih? Siap. Commenters. Minggu depan kita akan menantang Chef Bara. Kalau es krim udah bisa pakai saus sambal, berarti yang lainnya seharusnya mudah sekali ya. Jadi lebih pastinya. Enak lagi ya, Chef ya. Seperti tadi gue bilang pokoknya ya. Ya, semua makanan jadi jauh lebih enak kalau pakai sambal ABC. Dan sambal ABC adalah sambalnya semua makanan. Makanannya akan kita rahasiain gitu ya. Tunggu aja
minggu depan. Oke, oke, oke. Kalau gitu terima kasih Chef Farhan. Terima kasih. Terima kasih Chef. Thank you. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan ya, komentarnya minggu depan. Kita lihat makanan apa yang akan kita cobain dengan sambal ABC. Kita ketemu di segmen selanjutnya. Dakom. Nanti umur berapa sih? 17. Oh, sama iya. Sama enggak beda jauh. Dari mana? Sama ya semuanya. Sama ya, dari kita sama 17 juga ya. Ya, 17. 17 tahun di penjara saya.